Oke, saya akan tes 3 sekaligus mesin las. 3 serangkai yang terbaru dengan teknologi yang terbaru. 3 serangkai ini, yang pertama yang paling besar itu tipe MMA 200 GKRK. Yang kedua MMA 160 GKRK. Yang ketiga MMA 120 GKRA. Secara ampernya selisihnya itu sangat jauh ya. Jadi umumnya sebutannya itu MMA 120, MMA 160 dan MMA 200 ya. Apakah mesin las ini kemampuannya itu berbeda-beda ya, dari mulai yang 200 sampai yang 120, karena kapasitasnya pasti berbeda-beda ya. Untuk pengelasannya saya menggunakan elektroda yang 4 mili ya. Dan semuanya akan dites dengan elektroda yang 4 mili di ampere 120 ya. Jadi masing-masing saya akan menggunakan ampere 120. Yang tipe besar 120, 120 dan 120 ya. Dari ketiga ini mana yang paling bagus ya, atau yang paling enak digunakan di 4 mili di ampere 120 ya. Kita akan coba tes. Yang pertama saya akan nyalakan mesinnya, ketiga-tiganya. Tiga mesin las ini sudah saya nyalakan. Saya akan atur ampernya di 120 ya. Oke, 120. Dan yang terakhir di sini 120 ya. Oke. Kita coba tes yang paling besar ya. Tes yang paling besar terlebih dahulu ya.
ini yang 120 ya. Jadi matang dengan sempurna ya. Kita coba yang tipe 160 ya. Di ampere 120, sama-sama 120. Oke, ini yang 160. Kita lihat hasilnya ya. Ya. Sangat bagus ya. Yang terakhir tipe yang 120. Yang 120 sudah. Oke. Jadi kesimpulannya sama-sama bagus ya, di ampere 120 ya. Jadi sangat mantap dan sangat halus ya. Sangat rekomendasi untuk mesin las ya.